saya harus tetap bertahan di sini, apapun resikonya. Saya pikir saya seorang manusia aja kayaknya nggak sanggup gitu menjalani yang Bapak lakukan. Jauh, lewati sawah-sawah juga? Iya, iya. Becek-becek semua? Iya. Kalau hujan bagaimana tuh keadaannya? Kalau hujan, licin. Acara ini dipersembahkan oleh Selamat malam dan juga apa kabar? Kembali bersama dengan saya Ferdi Hasan dalam sebuah program yang mengajarkan banyak kepada kita mengenai orang-orang yang tentunya setia memperjuangkan mimpinya bagi orang-orang terkasih, yaitu mimpi jadi nyata. Malam hari ini seperti biasa akan ada dua pejuang mimpi yang akan memperjuangkan mimpi mereka agar menjadi nyata. Tentunya itu semua tergantung keputusan dari para juri tamu kita dan juga bintang tamu yang telah hadir. Malam hari ini sudah hadir Bapak Jumadi, selamat malam Pak. Malam. Juga ada bintang tamu kita, Ferly Junandar, selamat malam. Selamat malam, Fer. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk mereka berdua. Dan juga ada Ibu Mira, selamat malam Bu Mira. Selamat malam, Mas. Terima kasih juga sudah hadir malam hari ini. Dan juga ada Ibu Ajung, selamat malam Ibu Ajung. Ya, malam. Terima kasih juga sudah hadir. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk para juri kita yang nanti akan memutuskan siapakah di antara dua pejuang mimpi kita yang akan meraih mimpinya menjadi kenyataan. Saya akan undang pejuang mimpi kita yang pertama. Pejuang mimpi kita yang pertama yaitu Pak Armani. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Baik ya, Pak. Wah, ini saya lihat pakai boot. Ini dari Pandeglang pakai boot, Pak? Iya, ini adalah saksi sekaligus ini adalah alat yang saya pergunakan setiap hari untuk mengajar di sebuah sekolah. Jadi sepatu boot ini adalah saksi bisu perjuangan Bapak ya? Iya, ini adalah saksi bisu. Ya. Luar biasa, beri tepuk tangan dulu. Mas Ferdi, ini pejuang mimpi kita yang pertama. Pasti kita mau tahu ya mimpinya apa yang ingin diwujudkan malam ini. Sebenarnya apa sih Pak mimpi Bapak yang ingin diwujudkan di mimpi jadi nyata? Mimpi saya itu ingin memiliki tempat penyimpanan buku atau rak buku dan masih ada beberapa buku yang belum lengkap. Sudah siap. Untuk mewujudkan mimpi Bapak malam ini? Siap. Silakan maju dua langkah ke depan. Terima kasih banyak Dika dan malam hari ini selamat datang kepada Bapak Armani. Apa kabar, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Kabar saya baik. Alhamdulillah sehat. Di Pandeglang ya teh? Iya, Pandeglang. Masya Allah. Pak Armani sehari-hari ini pakai seragam, tugasnya sebenarnya apa Pak? Saya seorang guru yang mengajar di salah satu tempat yaitu sekolah jauh. Sekolah jauh? Iya, sekolah jauh dari satu sekolah yang namanya itu SDN Sorongan 2. Oke, jadi guru honorer gitu ya Pak ya? Iya. Guru honorer, sekolah jauh atau kelas jauh namanya Pak? Kelas jauh sama ya, kelas jauh. Kelas jauh? Iya, kelas jauh. Kenapa namanya kok kelas jauh? Apa emang lokasinya jauh atau bagaimana? Kan ada SD-nya juga tadi kan iya. Bapak bilang. Itu kan ada SD-nya, saya masih ingat dulu waktu di tahun 2008, di tahun ajaran baru ada pembukaan guru yang menerima guru honorer waktu itu. Saya masuk di situ. Nah, setelah itu saya ditempatkan di kelas jauh. Nah, kenapa diadakan kelas jauh? Nah, karena jarak dari rumah siswa ke sekolah induk itu selain melewati hutan, dulu itu tidak ada jembatan, jaraknya itu sekitar 5-6 kilo. Nah, pada waktu itu anak sekolah itu banyak yang tidak sekolah. Mungkin untuk mendapatkan gambaran, pemirsa dan juga hadirin, malam hari ini seperti apa sih suasana dan juga kelas jauh ini? Malam hari ini kami akan menghadirkan tayangan berikut ini untuk Anda. Selamat pagi semua, ku nantikan
kalau kita mau berangkat hujan, kita harus pakai payung, kita laluinya jalannya licin, terus lewat jembatan bambu. Sangat prihatinlah kalau musim hujan. Cara mengajar di kelas jauh, karena situasi ruangannya cuma satu, kita cara membaginya itu disediakan hanya dua board. Sungguh luar biasa perjuangan Pak Armani untuk mendatangi siswa dan juga siswinya. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Pak Armani, saya ini ya sangat kagum dengan dedikasi dan perjuangan Pak Armani. Sudah berapa tahun tadi menjalani sebagai guru honorer ini? Sejak tahun 2008. Jadi sudah 14 tahunan. Luar biasa ya Pak ya. Murid silih berganti, Bapak terus jalan setiap hari 4 km itu satu kali jalan, Pak? Iya, satu kali jalan. Berarti kalau bolak-balik kita 8 gitu ya. 8 km. Iya. Kelas mulai dari jam berapa, Pak? Saya berangkat itu dari rumah itu jam 6.30. Ya, nyampe di sekolah sekitar jam 7.30. Satu jam jadi sekali jalan. Itu ya, itu perjalanan yang kita normal ya, gitu kalau ya hujan Pak ya, gimana kalau tuh? Kalau hujan itu lebih ini lagi, lebih lambat lagi. Kita bisa mencapai 1,5 jam gitu ya, karena jalan yang licin. Ini satu-satunya jalan Pak menuju kelas jauh ini. Tidak ada jalan alternatif yang bisa mempergunakan akses yang lebih cepat atau bagaimana gitu? Ini adalah jalur satu-satunya, tidak ada lagi. Mm-hmm. Ya, tidak ada lagi jalan yang bisa ditempuh selain jalan yang tadi yang ada di situ. Dan kalau melihat apa yang Bapak perjuangkan ini, saya jadi penasaran ingin tahu gitu Pak. Kalau tadi Bapak cerita memang sempat dibuka untuk guru, Bapak daftar gitu. Yeah. Saat memutuskan sampai akhirnya ya udah deh, saya di kelas jauh aja tidak apa-apa. Itu bagaimana ceritanya? Sejak saya terjun di dunia pendidikan, saya itu sebenarnya latar belakangnya bukan dari pendidikan ya. Saya itu dari ekonomi. Semakin lama gitu maksudnya. Saya semakin mencintai dunia pendidikan. Saya ingin sekalipun saya bukan dari pendidikan, saya itu dari ekonomi, tapi saya ingin sedikit banyaknya ilmu yang kita miliki itu dapat bermanfaat buat orang lain. Dan ingin memajukan anak-anak yang sangat semangat sekali gitu belajarnya. Oke. Kalau boleh Bapak ceritakan, 14 tahun sudah Bapak di sana. Sebenarnya bagaimana kondisi anak-anak di sana itu, Pak? Kondisi anak-anak, alhamdulillah, ya, dalam pembelajaran, sekalipun ada yang jauh harus jalan kaki, hujan, mereka sangat tetap semangat sekali. Itu sistem ya ngajarnya gimana jadi, Pak? Kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 tadi. Nah, makanya saya tata cara mengajarnya itu dibagi. Dibagi yang seperti tadi, bor pertama itu ada 3 kelas. Yang kedua, bornya itu kan sampai kelas 4 dan kelas 5. Nah, dalam pembelajarannya nanti saya memutuskan hari ini untuk satu pelajaran yang sama. Kalau matematika, semua matematika. Saya berusaha nanti kalau berbeda cara mereka menangkapnya itu, jadi bisa melihat ke yang lain, ke sini, ke situ. Jadi saya membuat jalan. Kita mengajarnya pakai satu pelajaran yang sama. Oke, sekarang kita beri kesempatan para juri. Pak Jumadi mungkin mau bertanya, silakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Ferdi. Selamat malam Pak Armani. Ya, selamat malam Pak. Ya, Bapak terlihat begitu gagah dengan seragam yang Bapak pakai. Ya, saya tahu persis seperti apa yang Bapak hadapi karena pun saya pernah menjadi guru relawan, Pak, honorer juga. Iya. Dan saya dengar tadi pendapatan Bapak
600.000 per bulan. Iya, 600.000. Bahkan pernah 150.000 per bulan. Pertama kali itu 150 pertama masuk. Itu bertahan beberapa tahun. 14 tahun yang lalu. Iya, beberapa tahun yang lalu. Baik. 600 itu baru di tahun 2020. Menurut Bapak dengan penghasilan seperti itu, bagaimana cara Bapak mencukupi kebutuhan? Tentu Bapak punya keluarga. Dengan pendapatan sekian, kalau dibilang cukup, ya tidak ya. Cuman saya berusaha, selain saya mengajar, saya juga berkebun. Oh, oke. Okay. Itu untuk membantu-bantu istilahnya perekonomian di rumah. Bapak bisa bertahan sampai dengan saat ini, dan yeah, itu sesuatu yang membanggakan sekali. Terutama saya yang sudah merasakan posisi di Pak Armani. Tetap semangat Pak Armani. Iya, yeah, terima kasih Pak. Lakukan dengan ikhlas dan terus berjuang untuk anak-anak dan pendidikan Indonesia khususnya. Ya, siap Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Jumadi. Sebelum adanya kelas jauh ini, para murid ini harus tentunya menempuh jarak yang cukup jauh untuk bisa mencapai ke sekolahnya. Bahkan harus melewati hutan, melewati sungai dan juga sawah. Namun sekarang berbeda kondisinya. Lebih dekat dari tempat tinggal mereka. Untuk berbincang langsung dengan mereka, mari kita sambut bersama, inilah dia siswa-siswa dari Pak Armani. Ayo, selamat malam. Siapa saja nih mereka, Dika? Nah, nih Mas Ferdi, sudah ada murid-muridnya Pak Armani, ada Ella sama Sarnen ya. Kelas berapa sih? Boleh kenalan dulu enggak Ella? Ini Ella ya? Ella kelas berapa, Nak? Kelas 5. Kelas 5. Kalau Sarnen kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 sama kelas 5, Mas. Lagi lucu-lucunya ya. Betul. Semangat enggak hari ini mau bantuin Pak Gurunya? Semangat. Semangat. Yang ini dong, yang semangat dong. Semangat gitu. Semangat. Ya. Oke. Nah, Pak Armani sendiri senang enggak, Pak, kedatangan murid-muridnya? Alhamdulillah, senang sekali. Alhamdulillah, senang sekali ya. Ella dan juga Sarnen, rumahnya sekarang ini jauh tidak dari kelas jauh? Jauh. 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 Lewati sawah-sawah juga? Iya. Iya. Becek-becek semua? Iya, lewat. Kalau hujan bagaimana tuh keadaannya? Kalau hujan, licin. Licin pastinya. Iya. Terus maksudnya lama perjalanan ke sekolah kira-kira berapa lama itu? Setengah jam. Setengah jam. Tapi lebih dekat dibanding harus ke sekolah SDN yang di 02 itu ya. Kali ini kita akan berikan kesempatan kepada para juri. Bu Mira mungkin mau bertanya. Saya Mira Hong mewakili juri mengapresiasi semua ketulusan dan semangat Pak Armani selama 14 tahun mengabdi kepada bangsa Indonesia menjadi seorang guru yang menjadi teladan ya bagi gak cuman anak-anak didik Bapak tapi juga teladan bagi saya sendiri secara pribadi. Jujur saya belajar banyak dari video Bapak dan saya sangat-sangat tersentuh dengan kesederhanaan mimpi Pak Armani tapi itu juga menjadi suatu mimpi yang besar untuk anak-anak didik Bapak ke depannya. Terima kasih banyak. Mungkin kali ini kita beri kesempatan ke Ferry, silakan. Ini luar biasa sekali. Saya pikir saya seorang manusia aja kayaknya gak sanggup gitu menjalani yang Bapak lakukan. Berjalan 4 km setiap hari, ada apa namanya istilahnya sawah dan segala macam itu saya kayaknya gak sanggup gitu ya. Dan apalagi Bapak lakukan secara konstan 14 tahun gitu loh. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ferry dan juga Pak Armani. Pertanyaan terakhir untuk Pak Armani. Pak Armani, tadi Pak Armani mengatakan kalau Pak Armani sakit anak-anak penuh dengan semangat gitu ya. Pak Armani sudah 14 tahun, suatu saat nanti tentunya gak bisa selamanya terus di sana gitu. Iya. Apa yang Bapak persiapkan untuk anak-anak ini ke depannya? Mungkin kalau semakin ke depan saya mungkin semakin tua ya. Saya pasti ada titik terakhir mungkin tidak tetap bertahan di sana. Tapi saya akan berusaha mudah-mudahan nanti anak-anak siswa di sana itu ke depannya ada yang bisa menggantikan saya di sana.
Dengan sekarang alhamdulillah dengan diadakannya kelas jauh SDN Sorongan 2, siswa itu sudah ada yang sampai melanjutkan ke SMA gitu. Mudah-mudahan mereka anak bisa menggantikan saya nanti di sana. Amin, kita doakan. Luar biasa sekali Pak Armani. Saya mau menanyakan pertanyaan ke Ella dan juga Sarnen. Kalian cita-citanya jadi apa sih? Kalau Sarnen cita-citanya jadi apa? Mau jadi apa? Guru. Mau jadi guru. Nah, ini udah ada penerusnya. Nanti ngajarin baca yang pintar ya kalau udah gede ya, gantiin Pak Armani ya, harus ada penerusnya. Hebat, luar biasa. Kalau kamu, Ella? Jadi dokter. Jadi dokter, amin. Jadi udah ada gurunya, udah ada dokternya, desanya maju, masyarakatnya nanti sehat juga semuanya. Hadirin dan juga pemirsa, itulah Pak Armani dengan dua siswanya yang datang ke Jakarta khusus dari Pandeglang untuk mewujudkan mimpinya.